Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penggila harta dan pencinta dunia yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat adalah orang yang paling bodoh, kata Ibnu Qayyim, paling idiot. Karena apa? Dia lebih mengutamakan khayalan daripada kenyataan. Yang khayal yang mana? Dunia. Yang nyata apa? Akhirat. Lebih mengutamakan tidur daripada terjaga. Lebih mengutamakan bayang-bayang yang segera hilang daripada kenikmatan yang kekal. Kemudian juga kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah. Makanya kita harus luangkan waktu kita untuk apa? ibadah. Jangan sibuk dengan dunia. Jangan. Antum lihat di hadis qudsi ini. Antum lihat di halaman 40. Kata Nabi SAW, "Ya ibna Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra. Wa illam taf wa illa taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqra." Wahai anak Adam, luangkanlah atau gunakanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukan yang demikian, maka akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan menutupi kefakiran.